Selatan Malaka. Saya lahir di surau kecil di sebuah nagari di Minangkabau. Sebentar lagi saya entah akan berada di mana. Dan bila benar kelak akan ada kehidupan berikutnya setelah kehidupan di alam dunia ini. Maka orang yang pertama ingin saya temui adalah ayah dan ibu saya. Saya akan meminta ampun dan maaf. Karena tak pernah menziarahi kubur mereka. Juga saya akan menemui Horensma dan istrinya. Guru semasa saya di Bukit Tinggi. Sepasang suami istri yang baik hati. Saya rusa berbulu merah. Saya terperangkap dalam hutan revolusi. Ketika bayangan para pemburu luput saya kenal. Ketika mereka menangkap saya, menyergap saya tidak pernah bertanya. Siapa sebenarnya yang memutus kalian dan mengapa saya harus dibunuh? Revolusi tidak pernah cukup menyediakan jawaban tentang pertanyaan siapa dan mengapa. Setiap dalam revolusi, selalu ada yang tidak pernah selesai. Selalu ada yang luput untuk dikenali. Selalu ada banyak jawaban yang pertanyaannya dikubur jauh di dalam tanah menjadi kerangka tidak bernama. Revolusi adalah kerangka tubuh yang tidak utuh. Revolusi tidak memerlukan apapun kecuali kebencian. Kebencian yang tiba-tiba menyergap tubuh saya, mengebatnya untuk sebentar lagi membunuh saya. Mengusir saya dari revolusi. Serupa pemerintah kolonial mengusir saya. Pada bulan Maret 1922, pemerintah kolonial Hindia Belanda menangkap saya di Bandung, lalu mengirim saya ke Surabaya, dan membuang jauh ke negeri Belanda. Bukan membuang, tapi mengusir. Saya diusir dari tanah air saya sendiri. Dakwaan yang mereka kenakan kepada saya adalah karena saya telah memakai dunia pendidikan untuk menghasut anak-anak pribumi agar membenci pemerintah Hindia Belanda. Padahal, ketika saya mendirikan sekolah sosialis di Bandung dan Semarang, saya hanya ingin mereka menjadi manusia yang berdikari, manusia yang mandiri. Tapi bagi pemerintah kolonial, itu bukan perkara hanya. Itu merupakan sebuah perbuatan yang jahat. Dalam mengurus pendidikan, hasil yang mereka inginkan adalah anak-anak pribumi harus tetap menjadi kacung atau pesuruh di pabrik perkebunan-perkebunan milik tuan-tuan borjuis kapitalis atau bekerja sebagai pemerintahan. Di situ kewajiban mereka hanya satu, yaitu patuh. Kewajiban yang akhirnya membuat mereka tumbuh menjadi manusia penakut bahkan untuk berpikir sekali. Oleh karena itu, pendidik anak-anak pribumi agar bisa kelak berdiri di atas kakinya sendiri adalah merupakan sebuah kejahatan dan dianggap penghasut. Bagi para borjuis, menganggap sebagai sebuah kejahatan. Di dalam paham saya, tidak ada alasan bagi mereka untuk memusuhi pan-Islamisme. Karena gerakan ini menaruh imperialisme dan kolonialisme sebagai musuh utama mereka. Sepanjang sebuah gerakan meletakkan garis untuk merdeka dari penindasan imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme, komunis bisa bekerja sama dengan mereka. Kiranya tidak hanya itu permusuhan Kominter terhadap saya.
pada tahun 1926. Mereka juga telah melakukan pemberontakan. Dari bina-bina saya menentang pemberontakan itu. Bukan karena partai belum kuat benar menyusun massa, tetapi ekonomi India saat itu sedang baik. Melancarkan pemberontakan di tengah situasi ekonomi yang baik tidak akan mendapatkan sokongan massa. Akhirnya pemberontakan yang ceroboh itu pun gagal. Ribuan orang komunis ditangkap, dihukum mati, dibuang. Bahkan para kamerad di Moskow secepat itu pula mencuci tangan lalu menunjuk saya sebagai pengkhianat. Lalu para bakulut dalam partai komunis yang ada di Indonesia pun memecat saya. Bagi saya partai komunis bukanlah satu-satunya rumah untuk tempat bernaungnya Marxisme. Bagi saya partai terlalu kecil untuk menjadi rumah sebuah paham atau agama. Marxis juga bukan ajaran buta yang hanya dipunyah-punyah, apalagi sekedar bersolek laga pejuang yang tidak hidup dalam peluk masa. Marxis juga bukan semata milik para komentar dan partai komunis, tetapi milik sekalian orang yang berpikir tentang perjuangan kemerdekaan demi membawa masa, menumbangkan imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Oleh sebab itu, tidak ada guna bersoal jawab apakah komunis atau sebuah ideologi akan sampai kepada tujuannya, atau hanya menjadi lamunan saja. Semangat sosialisme tidak akan pernah mati selama bercokolnya alat kapitalisme dan bourgeois kapitalis. Nama saya Tan Malaka. Saya bekerja sebagai tambang batubara bersama rumusa lainnya. Saat itu datang ke tempat di mana saya bekerja dua orang tamu yang amat penting dari Jakarta. Di antara mereka saya pernah mengenal seseorang ini karena kami pernah bertemu di BP. Dan seorang lagi adalah tokoh pergerakan yang saya belum pernah bertemu dengan. Kedua tamu agung ini dipersilakan berpidato untuk di depan para rumusa. Dan saya bertugas menyajikan makanan dan minuman kepada kedua tamu agung itu. Saya menyajikan makanan dan minuman itu dari arah kubur mereka. Kedua tamu agung itu berpidato dengan amat berapi-api dan amat pandai. Lalu para rumusa itu diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan. Beberapa pertanyaan para rumusa itu dijawab dengan enteng benar, sekali-sekali melucu-lucukannya. Lalu saya menaruh lagi dan mengajukan pertanyaan kepada kedua tamu agung yang terkenal pandai berpidato. Saya katakan, bila tiada salah tadi dikatakan dalam pidato, kemenangan terakhir akan menjamin kemerdekaan Indonesia. Itu artinya kemenangan terakhir dahulu baru di belakangnya kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan saya, apa tiada lebih tepat kemerdekaan Indonesialah kelak yang akan menjamin kemenangan terakhir? Tamu agung jawab dengan enteng, kalau bangsa Indonesia sekarang juga diberikan kemerdekaan, kok kita kelak terpaksa juga mempertahankan kemerdekaan itu. Bangsa Indonesia harus membuktikan dahulu jasanya kepada dai Nippon. Berhubung dengan jasa-jasa itu, maka dai Nippon akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan segera saya menjawab, saya juga insaf benar akan perlunya mempertahankan kemerdekaan. Pun kemerdekaan itu diberikan sekarang juga kepada saya. Tetapi kita harus mempertahankan kemerdekaan itu dengan lebih semangat,
Karena kemerdekaan tidak didapat dari sebuah janji, melainkan dari sebuah perjuangan yang harus kita bela mati-matian. Sehingga kemerdekaan itu nyata ada di tangan kita dan dapat kita rasakan. Dua tamu agung itu berusaha menenangkan dirinya, mendapat bantahan cerdas dari seorang Romulus. Lalu, dia berdiri, berkata dengan suara yang gemetar. Kalau Gainibon sekarang juga memberikan kemerdekaan kepada saya, maka tiada saya akan terima. Bukan saya tiada paham mengapa mereka mau bekerja sama. Padahal dia adalah orang yang sangat bangga dan dengan sikapnya yang radikal meneriakan Don Kuprati. Lawan yang terlampau tangguh dan bengis, memang seeloknya didekati dengan mengambil faedah. Lalu kedua tamu agung itu berpura-pura kooperatif, bangga mengambil manfaat dari tentaran itu. Tiadalah perlu saya merasa heran. Saya paham betapa jauh jarak antara lidah manusia dengan perbuatan. Terlebih kepadanya diberikan jabatan. Sebagaimana telah saya katakan dalam sebuah rapat umum, bahwa tentara Tenoheika akan menyerah pada kekuatan musuh. Mereka menyerahkan Indonesia sebagai rampasan perang. Oleh sebab itu, amatlah bodoh bila orang Indonesia percaya pada janji Nippon. Sekali-sekali, jangan terlalu berharap pada tentara Nippon. Ternyata benar. Tentara sekutu menggasak habis semangat perang tentara Nippon. Dan akibat dari kekalahan itu mereka menyerahkan seluruh wilayah jajahan. Sekutu berkuasa di negeri ini. Saya merasa revolusi tidak akan lama lagi berhembus ke arah kami. Bukan cuma hembusan, tapi badai. Saya menyukai badai yang akan menghapuskan ratusan tahun penindasan orang-orang asing di negeri. Inilah badai yang akan menyapu bersih siapapun yang timbang menjawab pertanyaan saudara berada di pihak siapa. 20 tahun saya menjadi orang yang terus dikejar dan dikejar. Pengejaran demi pengejaran membuat saya harus mencurigai siapapun. Duduk tanpa menghadap ke arah pintu. Saya sudah terlalu lama hidup dalam situasi di mana begitu tipisnya antara perbedaan seorang kawan dengan seorang pengkhianat. Lalu para pemuda itu saling mewaspadai, termasuk mencurigai orang asing yang bernama Husin. Apa mungkin seorang buruh tambang batu bara dapat menjelaskan ide-ide revolusi semacam itu? Para pemuda bertanya-tanya, siapa Husin itu sebenarnya? Jangan-jangan dia itu mata-mata Kampetai. Mata-mata Kampetai. Diam-diam akhirnya pemuda itu menghindar dari saya. Saya memilih surut dan bergabung dengan laskar rakyat. Karena hanya bersama mereka, saya bisa menjumpai roh revolusi. Tentara sebelum datang, mereka mengatakan hanya ingin melucuti tentara Nippon dan membawa 100.000 tentara orang-orang Eropa. Sesederhana itukah? Apakah tentara Inggris itu datang untuk melucuti tentara-tentara Nippon dan membawa tahanan-tahanan Eropa itu pulang? Bila benar karena itu,
Lalu mengapa mereka memakaikan pakaian sipil kepada para jenderal dan ratusan ribu tentara Belanda dalam kamuflase yang menggelikan? Kekacauan dan pertempuran terjadi di mana-mana. Akibat kemarahan pemuda, mereka sudah tidak lagi mau mendengar para pesohor. Mereka tidak lagi mau mendengar. Situasi semakin tidak bisa dikendalikan. Tentara Inggris yang menyeludupkan ratusan ribu tentara Belanda dalam kamuflase pakaian sipil semakin nyata di mata rakyat. Tabiat dan perilaku mereka terhadap orang-orang Republik menerbitkan kembali ingatan ratusan tahun penindasan di bawah telapak sepatu mereka. Rakyat, pemuda, dan tentara Republik menghadapi tentara Belanda dan Inggris. Para pesohor di negeri ini yang berdiplomasi masih saja terus menyerukan agar rakyat menahan diri untuk tidak mengganggu tentara sekutu. Mereka akan melakukan dua hal sekaligus, yaitu menjaga ketertiban agar tidak mengganggu tentara sekutu serta melakukan politik diplomasi dengan Belanda. Jangan saudara-saudara lantas menyangka bahwa saya tidak suka dengan perlindungan. Saya akan bersedia dan bermufakat dengan siasat diplomasi. Bahkan saya bersedia di dalamnya. Asal diplomasi itu meletakkan Republik sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sepanjang tentara Belanda masih bercokol di wilayah Republik, tidak patut kita melakukan perundingan dengan negara agresor. Perundingan hanya akan patut dilakukan sampai agresi dihentikan. Sampai kekuatan perang mereka keluar dari wilayah Republik. Saya mencium udara revolusi yang begitu harum. Udara yang akan menyongsong kematian dengan penuh harga diri. Ditemani sejumlah pemuda, saya lebih dulu meninggalkan Jakarta menuju Serang, Karawang, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, dan Solo. Sepanjang perjalanan saya menghirup udara yang begitu mendebarkan. Rumah-rumah dan kota-kota seperti mati, hancur akibat peperangan. Kota-kota telah dikuasai oleh lelaki bertubuh kurus, dengan mata nyalang sambil menyandang senjata bambu runcing, golok, atau apa saja yang menjadi senjata. Bahkan bukan sekali dua kali kami dihadang oleh mereka. Rakyat dan pemuda itu ribuan jumlahnya. Mereka terus bertempur habis-habisan menghadapi Belanda dan Inggris yang telah menguasai beberapa kota. Menyebut pejuang-pejuang itu sebagai bandit-bandit. Lalu bersama saya menghimpun 141 organisasi perjuangan, beragam partai dan golongan, laskar rakyat, tentara Republik, persatuan perjuangan, nama organisasi. Seluruhnya bermufakat bahwa pokok penting perundingan dengan Belanda hanya akan patut dilakukan setelah kemerdekaan diberikan 100%. Juga pemerintah harus menjalankan revolusi ini sesuai dengan kemauan rakyat lewat partai dan golongan yang duduk di Komite Nasional. Seluruhnya bermufakat bahwa persatuan perjuangan harus mendesakkan sebagai haluan revolusi. Pertikaian kami dengan pemerintah semakin sengit. Kami harus menjadi kaum oposisi agar pemerintah tahu bahwa tidak seenak-enaknya menjalankan revolusi dengan ide-ide romantik mereka. Saya rusa berbulu merah. Saya terperangkap dalam hutan revolusi.
ketika bayangan para pemburu luput saya kenal. Ketika mereka menangkap saya, menyergap saya tidak pernah bertanya. Siapa sebenarnya yang memutus kalian dan mengapa saya harus dibunuh? Nama saya Tan Malaka. Bapak Republik Indonesia. Saat yang lain masih meraba-raba bentuk kenegaraan, Tan Malaka sudah sigap menyiapkan rancangan. Namun Tan Malaka bukan hanya seorang konseptor, ia berjuang nyaris di segala sektor. Berjuang dalam sunyi senyap dengan gerilya jauh dari popularitas karena bergerak serba rahasia. Perjuangan yang begitu lurus dan menakjubkan, menolak segala kompromi yang menggadaikan kemerdekaan, menempuhi segala resiko dan bahaya jadi buronan Belanda dan dimusuhi sesama anak bangsa. Pejuang dan pemikir hebat yang penuh konsistensi, terasing, tersingkir, dan dilupakan hingga kini. Inilah tragedi perjuangan Tan Malaka. Ironi sejarah perjalanan Indonesia. Tak pernah menziarahi kubur mereka. Pada Tan Malaka kita hormat menundukkan kepala. Saya Tan Malaka. Saya lahir di surau kecil di sebuah nagari di Minangkabau. Sebentar lagi saya entah akan berada di mana.